Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel ini. Oke, hari ini kita tidak akan muter-muter, ya muter-muter lah sedikit ya. Jadi hari ini sebenarnya saya sudah 3 hari tidak terbang ya. Dan kebetulan baterai drone masih 100%, jadi harus di-charge agar baterai drone tetap dalam kondisi aman dan tidak kembung ya. Jadi ini tips atau cara agar baterai drone kalian awet, tidak kembung, tidak hamil ya. Jadi caranya kalau sudah 100% lebih baik dibuang dayanya ya. Setidaknya sampai 60% lah. Oke. Karena ini dayanya masih 90-an. Jadi oke, tidak usah berlama-lama. Let's go, kita terbang tinggi saja untuk recharge baterainya. Yuk. Let's go. Oke, sip. Sambil kita jalan-jalan, sambil kita ya menikmati pemandangan di sore hari ini. Oke. Kita akan terbang di ketinggian 100 meter. Oke. Sip. Sudah 100. Sekarang kita tinggal mutar-mutar. Oke. Sambil ngabisin baterai drone-nya ya. Jadi ini adalah salah satu cara efektif agar drone teman-teman semuanya bisa lebih awet ya. Jadi tidak tidak kembung dan tidak hamil ya. Jadi kalau sudah 3 hari misalnya teman-teman sudah ngecas ya, ngecas baterai drone kalian, tiba-tiba dalam 3 hari itu teman-teman tidak punya waktu atau sibuk dengan kerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk menerbangkan drone, jadi ya seperti inilah ya. Jadi teman-teman harus membuang daya baterai drone kalian agar bisa terbuang ke 60%. Woi, siap, ya. Bos. Iya, udah berbincang, bro. Tadi mana dia? Iya, biasa nih lagi. Coba aja bawa pulang. Bawa pisau tuh. Waduh. Ambil, bang. Tapi bahaya itu. Iya, bawa pisau enggak mau. Iya, udah. Ngolol, bang. Ini bawa sambil lewat, bro. Emang bahaya, udah jangan diladenin udah di rumah. Enggak, malas banget. Iya, udah bagus lah, udah dimain aja udah. Iya, betul itu. Oke, nah ini sambil kita lihat di sana ya. Masih hijau walaupun memang sudah tidak musim hujan. Tapi tidak terlalu banjir di sini. Oke, dan lah Pak, bawa pisau tuh Pak, anak lamil Pak. Anak lamil kamu tawa. Baterai sudah di 80%, jadi kita sambil menunggu saja. Ya. Sambil menunggu baterai di 60%. Oke. Masih di 80%. Kita muter-muter aja udah. Enggak. Jangan ladenin emang dia mah. Oke, itu dia. Sekarang kita akan coba ke arah sana lagi. Oke. Nah, sip. Di arah sini pun ya sepi lah. Ini ya iseng ya. Jadi sambil iseng sambil ngabisin baterai drone. Oke, sip. Itu di stadion mini sedang ada event mungkin ya. Oke. Nah, itu dia. Dari mana tadi muter-muter? Sono? Iya. Waduh. Mobil. Iyalah. Iya, Pak Lurahan, kantor. Kelurahan. Iya, mantap dah. Oke. Ada ini. Sip. Ini mah cacat. Iyalah.
ladenin udah kayak gitu mah. Baru bercanda. Iya emang. Nanya kebenaran, jangan baca-baca doang. Gue mau datang lewat nih ya. Betul. Oke, masih di 70% tanggal 10% lagi. Iya lah, bahaya itu, aduh. Penjara. Iya penjara biar. Tembakan ntar dia udah. Dia mati. Tembak mati menjo. Iya lah, tembakan udah. Ramil mati langsung tembak menjo. Oke, kita masih muter-muter ya di sekitar sini ya. Iya, banyak lah. Gue bilang mayornya langsung. Oke, masih di 75%. Sisa 5% lagi kita akan coba landing ya. Oke. Sip. Oke. Kita mulai turun perlahan saja. Itu dia. Mana cep? Sih. Oke, itu dia. Masih di sini, kita lihat depan masih kosong. Tidak usah jauh-jauh. Oke, masih 7. Di 70% ya. Oke. Masih ada waktu. Awas hati-hati di depan ada tower. Nah, sip. Jadi seperti inilah ya cara menghabiskan baterai drone kalian ya, dengan diterbangin aja lah, hitung-hitung manasin mesin drone kalian. Mungkin. Oke. Coba turun perlahan. Di bawah ada kabel, jadi harus hati-hati. Oke. Sudah 70%, 10% lagi. Kita tunggu. Iya, Bu. Motor. Oke, itu dia. Sampai kita masih ada 9% lagi. Oke. Tarik lagi kapalnya. Bang, bang. Kapalnya kelamil, bang. Terbang. Adi, ada kapal terbang. Adi, pesawat. Oke, adi. Sip. Terbang dong, macet dong. Duh. Oke, nah saya ini bareng Doin ya. Dari tadi ngobrol nih bareng sama Doin. Ya. Adi. Oke, bareng sama Doi ya. Oh, mana nih kapalnya nih gue? Jas informasi. Doi ini agak rada-rada ya, jadi. Mohon dimaklumi lah, kita jadi ngeladenin aja kalau dia ngomong. Mohon maaf kalau agak tidak nyambung komunikasi. Oke, sip. Oke. Nah ini nanti bareng sama anak-anak juga ya. Oke, itu sambil ngasuh bocil-bocil. Adi, pelampil mau Adi. Adi dijebak kali-kali. Ya. Nah itu barang bocil-bocil. Awas, ya. Ada planet. Awas. Nah ini sama bocil-bocil. Oke. Awas. Sudah di. Gak bisa diambil, yang kali ambil gak berani kesetrum lu lagi. Adi, ada. 64% nak eh 4% lagi. Pesawat tempur. Adi. Atas kan. Atasin. Nggak bakal dambil sama anak-anak berani dia. Oke, sip. Ambil. Oke, nah itu dia. Jangan. Ya. Oke, sip. Sudah 63%.
Jadi saya akan coba landing ya. Oke. Okay. Come on, kita landing. Oke. Okay. Tamat. Oh no, min jatuh no. Oke, okay, nah ini dia. Rada-rada ya. Jadi ya mohon maklum saja. Oke, okay, sip. Saya akan coba akhiri. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini biasa terus berkembang dan menghibur teman-teman semuanya yang ada nonton ya. Makasih, saya akhiri. Salam satu langit. Bye. Oke, okay, nah ketika sudah sampai rumah, jangan lupa baterainya dicopot seperti ini ya. Dan kalau bisa disimpan di dekat kipas agar baterainya cepat dingin, karena ini saya pegang pun masih hangat ya. Jadi ini lihat masih sangat rata dan sangat flat sekali, karena setiap kali terbangin drone pasti saya lepas baterainya dan saya kipasin sebentar lah, kurang lebih 5-10 menit lah ya, gak usah lama-lama karena cepat dinginnya. Kalau sudah selesai baru deh kita masukkan ke dalam Dropbox ya, jadi biar tetap suhunya bisa tetap terjaga dan tidak terlalu panas. Jadi memang perawatan drone ini khususnya baterainya gampang-gampang mudah ya kalau kitanya telaten menjaganya. Oke, segitu aja cara agar merawat baterai drone kalian biar tidak hamil ya. Terima kasih.